Dulu tak tahu malu, kini ready kejar net, ubah tato wajah Syahnaz jadi setan. Habis puluhan juta untuk buat wajah Syahnaz di badannya, tato baru Randy malah disebut mirip setan. Kasus perselingkuhan Lady Nayawan dan Randy Kejarnet menjadi sorotan publik belakangan ini. Perselingkuhan ini jadi bahan omongan saat dibongkar oleh Lady Nayawan, istri Randy Kejarnet. Seperti yang diketahui bahwa Lady Nayawan mengungkap deretan chat mesra Randy dan Syahnaz. Tak hanya itu saja, Randy juga dituding membuat tato wajah Syahnaz di punggungnya. Kini pernikahan Randy Kejarnet dan Lady Nayawan pun berada di ambang kehancuran. Kendati demikian, Randy masih berharap bisa berbaikan dengan sang istri dan tak bercerai. Melansir dari akun Instagram viral seleb, Randy menyebut bahwa ia berharap agar Lady membuka pintu maaf untuknya. Dilansir dari akun Instagram, pada Kamis 20 Juli 2023, beredar video tato wajah Syahnaz di punggung Randy Kejarnet yang telah diubah. Tato artis Randy Kejarnet membocorkan tato wajah Syahnaz di punggung Randy yang telah diubah. Kayak barong ya, singa, saut sosok di balik kamera. Netizen pun memberikan komentar atas unggahan ini. Aktor Randy akui habiskan puluhan juta saat membuat tato bergambar wajah Syahnaz yang disebut mirip Syahnaz Sadika. Di tengah proses perceraian dengan Lady Nayawan, Randy memutuskan untuk menimpa tato yang dibuatnya dengan biaya puluhan juta itu. Mengetahui perlu biaya puluhan juta untuk membuat tato itu, Fanny Rose kemudian kembali bertanya tentang sumber uang untuk membuat tato di punggung Randy. Kini tato yang dibuat dengan menghabiskan uang puluhan juta itu akhirnya ditimpa dengan kabar lain. Banyak yang menyebut hasil tato terbaru wajah Syahnaz mirip setan.